dari tasnya kan? Gak pakai tas. Sama tasnya, tas saya. Hah? Iya. Ganjanya dipakai buat apa? Alasannya kenapa pakai ganja? Buat sendiri, Pak. Hah? Dibuat sendiri, Pak. Buat sendiri. Kenapa pakai ganja? Kenapa? Susah tidur. Kenapa? Susah tidur. Susah tidur. Susah tidur ya? Sudah berapa lama pakainya? Baru 2 kali ini. Baru 2 kali ini? Siap. Berarti yang sesuai transfermu kemarin? Selesai pembelian kemarin? Cuma 2 satu kali. Aja, Pak. Hah? Satu aja transfer kemarin, Pak. Yang transfer yang kemarin yang ini? Ya, sebelumnya? Sudah ada, Pak. Sebelumnya? Sudah ada. Ini aja, Pak. Yakin? Siap. Yakin cuma ini? Siap. Saya sudah mengamankan temanmu, ya kan? Siap. Kamu bukan pertama kali ini? Siap, Pak. Ya enggak? Siapa? Kamu udah berapa kali? Jujur? 2 kali, Mas. 2 kali? Siap. Yaudah. Ada lagi mungkin? Itu pakainya di mana, Mas, biasanya, Mas? Pakainya di mobil patroli atau seperti apa, Mas? Hah? Nah, ini satu lenting ini dipakai kapan? Itu rokok biasa itu, Pak. Rokok biasa? Tembakau? Betul. Tembakau ya? Siap. Oh, iya. Tembakau apa? Tembakau yang di Apple Fuji dulu. Oh, iya. Oke. Okay. Bang, bisa dijelaskan terkait penangkapan oknum pegawai Jasa Marga ini seperti apa, Bang? Oke. Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Sosat Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan satu orang tersangka inisial AT, yaitu pekerjaan tersangka adalah sebagai pegawai tetap Jasa Marga. Pada saat penangkapan, anggota Osmal mengejar di jalan arus tol Gempol Pandaan. Jadi pada saat tersangka target kita sedang melaksanakan patroli, kita pinggirin dan kita amankan. Dan di situ kita dapatkan kurang lebih 2 buket, kurang lebih berat 2 gram ganja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.